Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Cik sihat? Alhamdulillah. Cik? Alhamdulillah. Okey dah. Dah semakin baik dah. Nisa tak kerja ke hari ni? Kerja. Tapi Nisa kerja separuh hari je hari ni. Lepas saya telefon, terus Nisa minta pihak pengurusan lepaskan Nisa. Oh, patutlah Nisa tak datang dulu. Ni, pakcik ingat Akil dah bagi tahu Nisa lah. Ah, dia lupalah tu. Nisa jangan ambil hati eh. Akil memang macam tu, kalau dah sibuk sangat dengan kerja, apa pun dia tak ingat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Hai. Uncle, macam mana dah sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Uncle dah semakin sihat. Alhamdulillah. Cik, Nisa minta diri dulu. Nak balik dah? Cepatnya. Nisa terlupa yang Nisa ada temu janji kawan. Oh. Nisa, kirimkan salam pakcik pada Mak Ngelayah. InsyaAllah. Nisa beli. Yalah. Kulihat awan tak lagi berputar, seakan berhenti semua hidupku. Di saat kau pergi tinggalkanku. Bisa? Ku tetap bintang tak bercahaya, seakan meredup sinar hidupku. Di saat kau pergi tinggalkanku. Bisakah kau dengar? Nisa, you buat apa kat sini sorang-sorang? You menangis eh? Tak adalah. Ai nampak macam you menangis je. Tak tidur lagi ke? Itulah, mata ni macam tak ngantuk pula. Kesian pula saya tengok kebiasaan kita tu, bang. Kan? Nasib baiklah Leha tu sudah cepat masa sesak nafas. Kalau tak, tak tahulah apa yang akan jadi. Tapi kan bang, tadi langsung tak nampak Akil. Yalah, ingatkan kita bolehlah jumpa dia kat sana. Ish, awak ni. Macamlah awak tak tahu kerja dia macam mana. Dia tu kan sibuk manjang. Lagipun, nanti bila dia dah jadi menantu awak, awak tengoklah dia hari-hari puas-puas sampai awak jemu. Eh, abang ni ke situ pula dah. Dahlah tu. Malas nak layan. Saya nak naik ke bilik dulu. Kau ni terkejut aku ke tak? Kenapa? Kau okey ke? Okey je. Macam tak okey je. Okeylah. Tak ni aku tengah fikir ni. Macam mana aku nak lalu jalan sesak ni? Yelah Jam. Jam lah sangat. Kau kenapa? Dahlah, aku pergi dulu eh. Assalamualaikum. Aku salam. Thank you.
Mak jalan tunggu ayah. Akil ada benda lagi nak kena buat ni. Lagipun Akil janji dengan Jafizah nak jumpa dia. Terpulanglah Akil. Nanti jangan pula salahkan mak eh. Kata tak bagi tahu. Okeylah. Mak, abah, Akil pergi dulu. Nisa. Datang jumpa abah ke? Oh, by the way abah ada hal lain kena buat ni. Abah pergi dulu eh. Nisa. Dah sampai. Mari masuk. Cik. Mari. Masuklah Nisa. Bang, Nisa datang. Cik. Duduklah. Nisa, minta maaf Akil tu ya. Dia memang macam tu, semua benda pun dia nak cepat. Sampai tunang nak datang pun tak sempat. Ambil hati tau. Ada apa lah? Pakcik macam mana? Alhamdulillah. Kau okey tak ni? Nisa! Oh, Kak. Tolong, tolong! Berapa semua? Okey, terima kasih. Nah, ubat kau. Terima kasih. Kita nak tunggu siapa? Hadif. Terima kasih sebab temankan aku. Kalau kau tak ada, aku tak tahulah apa jadi kat aku. Hal kecil je. Kau okey ke ni? Okeylah sikit. Terima kasih. Kau ni kan Nisa, daripada awal aku kenal kau sampai sekarang. Tak habis-habis nak ucap terima kasih. Kau tak penat ke? Habis tu kau nak suruh aku cakap apa? Ha? Sekali-sekala ucaplah thank you ke. At least tak adalah bingit-bingit aku. Kenapa ni Nisa? Kau ada masalah ke? Tak ada apalah. Aku dengar kau nak ambil cuti 2 hari ke? Kau nak pergi mana? Balik kampung. Sorry Nisa, aku tak bagi tahu kau awal. Aku bertunang hujung minggu ni. Bertunang? Bertunang dah 2 tahun. Ha? Macam tak serius saja nak kahwin dia orang ni. Bila kita tanya, macam-macam alasan. Dah tentunya ada sebab kenapa Akil tangguhkan perkahwinan dia orang tu. Kalau tak, takkanlah dia nak biarkan Nisa tunggu lama tu. Masalahnya saya malu dengan keluarga dia orang. Kalau dia orang tanya, apa saya nak jawab? Abang jangan fikirkan sangatlah, Abang. Pilihan mak aku. Aku kan anak yang soleh. Jadi sebagai seorang anak yang baik, aku kenalah ikut kehendak mak aku. Tahniah, Hadif. Cuma satu je permintaan aku daripada kau. Walau apa pun yang terjadi, boleh tak kau jaga kesihatan kau dengan baik? Aku risaulah tengok kau macam ni. Tak payah risau. Aku pandai jaga diri. Jomlah balik. Jom. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okeylah Nisa, aku balik dulu.
Nanti apa-apa hal, kontak akulah. Jaga diri kau elok-elok. Aku tak ada kat sini nak jaga kau. Kau bersama. Nanti apa-apa aku kontak kau, eh. Bye. Eh, kereta kau macam mana? Nak aku hantar, kan? Kereta aku tak apalah. Nanti aku ambil taksi pergi ambil. Tak apa. Nanti kita ambil kereta Nisa, okey? Oh, by the way, terima kasih dah beritahu aku pasal Nisa. Tapi lepas ni kau tak payah risau-risau pasal dia lagi dah. Tahulah aku nak jaga tunang aku macam mana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jom. Lepas ni kalau ada masalah, tak payah susahkan Adif lagi. Call abang terus. Nak telefon abang pun susah. Kerja je memanjang. Nisa marahkan abang ke? Abang rasa Nisa marahkan abang ke? Ha? Kalau pandangan abang pun tak sudi, kau tak marah panggil apa lagi tu? Abang tahu Nisa marahkan abang pasal hal tempoh hari, kan? Abang tak elokkan Nisa. Nisa marah pasal Syafiza, kan? Tapi itulah. Nisa fikir marah Nisa saja. Nisa ingat abang tak marah ke tengok Nisa dengan Adif? Apa masalah abang dengan Adif? Ha? Kenapa mesti nak kaitkan Nisa dengan Adif? Apa pula masalah Nisa dengan Syafiza? Abang? Abang nak berehat dalam bilik ke? Tak apalah, nanti sekejap lagi abang naik. Yalah, macam tu saya masuk buat kerja dululah. Yalah. Bang. Ni abang dah keluar daripada hospital. Dah sihat sikit. Saya rasa nak buat kenduri kesyukuran. Nak bang, kita buat sikit nak. Bagus juga cadangan awak tu. Boleh. Saya masuk dulu ya. Nisa, tunggu dulu. Apa tak boleh cakap dengan Nisa lagi? Apa masalah Nisa dengan Syafiza sebenarnya? Abang, Nisa ni kecil hati tu tak? Abang tak habis-habis nak lebih kasih Syafiza tu. Nisa ni tunang abang tau. Pasal Hadif, Nisa minta maaf. Tapi Hadif tu kau ambil Nisa. Abang pun tahu kan nak tunang dah minggu depan. Jadi jangan kaitkan Nisa dengan dia. Nisa tak ada apa-apa. Abang faham tak? Lagi satu, Nisa nak abang fikirkan pasal hubungan kita ni. Kalau abang rasa Syafiza tu terbaik untuk abang, Nisa takkan jadi penghalang. Nisa, Syafiza tu cuma junior kat hospital abang. Dan dia diletakkan di bawah seliaan abang. Dan Nisa kena tahu dan Nisa tetap tunang abang. Pasal Adif tu, mungkin abang salah faham sebab abang nampak Nisa dengan Adif berduaan. Tapi itu tak bermakna Nisa tak salah. Abang tetap nak salahkan Nisa, kan? Memang. Dan mulai pada hari ini, Nisa tak boleh pakai warna purple tanpa izin abang. Abang ni dah kenapa? Ha? No objection. Final titik nota. Dahlah. Pi. Amboi Nisa, ni ayah baju ni pergi mana ni? Nak pergi kenduri rumah Perai Sakil. Oh, nak pergi rumah bakal mertua. Rupanya patutlah beria gosok baju. Tak adalah. Nisa, you bila nak kahwin? Ya, setahu lah, you dah tunang dekat 2 tahun. Terima kasih. 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 Terima kasih.
Encik, Nisa ingat Nisa balik dululah. Eh, takkan nak bawa kereta sorang-sorang? Alah, bukan apa-apa pun. Tak apa, makcik suruh Akil hantarkan, ya? Tak apalah, makcik. Lagipun Akil penat tu kerja pada pagi. Kalau tak nak, Nisa duduk je kat sini. Tak bolehlah macam tu. Nisa baik kerja kat rumah. Kau sukalah. Sekejap, ya? Akil, sini. Hantarkan Nisa balik. Oh. Boleh kita bergerak sekarang ke? Tuan Puteri? Yelah, makcik. Nisa balik dulu. Yelah. Abang kita balik naik apa? Naik kereta abang lah. Habis takkan naik kereta abang pula. Abang tak apalah. Nisa rasa Nisa boleh balik sendiri. Lepas kereta kat bawah tu je. Oh, Nisa. Jangan lupa ya, dah sampai nanti call abang eh. Bila you balik? Baru je. So how? Sarah. I ni atas dulu eh. Penat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cik. Nak suruh buat apa-apa ke? Eh, tak ada. Alah, cantik macam ni. Tak payah nak tolong makcik. Dah siap dah semuanya. Ah, kalau nak tolong juga boleh. Pergi naik kat bilik Akil. Bawa laci sebelah katil tu. Ada surah Yasin, bawa turunlah. Akil tak ada kat atas. Tak ada. Dia kata nanti sebelum kenduri dia balik. Kat mana tadi? Dalam laci sebelah katil yang bawah okay. Tu tau.
Selama ni aku sangkakan Syafiza. Rupa-rupanya Lily yang menjadi punca kepada masalah ni. Kulihat awan tak lagi berputar, seakan berhenti semua hidupku. Di saat kau pergi tinggalkanku, ku tatap bintang tak bercahaya, seakan meredup sinar hidupku. Di saat kau pergi tinggalkanku.